بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار. كمسلمين اخواني واخواتي في ميرسا سلامتي في لنفندنغر ردية رساله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله مالله كيتاسن انتاسى ممن جاكن فوجدا شكر قدر الله سبحانه وتعالى yang sampai hari ini senantiasa memberikan kita anugerah dan kurnia yang begitu banyak yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu per satu. Kemudian selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan semasa di dunia ini, kelak di hari akhir, di hari pembalasan kita termasuk dari umat Nabi kita Muhammad SAW, yang berhak mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin kaum muslimin ikhwani wa khayati pemirsa salam tv dan pendengar radio risalah rahimahkumullah hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada bab yang baru yaitu adab-adab yang berkaitan dengan jual beli Syekh Abdul Aziz dalam kitab ini menjelaskan kata beliau jual beli adalah aktivitas yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya. Ma'ruf ya. Jual beli aktivitas yang tidak mungkin bisa terlepas dari kehidupan Umat manusia dan aktivitas ini secara hukum dalam agama Allah, karena memang ini hal yang pasti terjadi di tengah-tengah umat telah dihalalkan. Bahkan, Allah memberikan keberkahan pada jual beli selama dilakukan dengan cara yang benar. Allah berfirman dalam surah. Al-Baqarah ayat 275 Kata Allah وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَةُ وَحَرَّ riba Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli <coughs> Perdagangan Dengan cara dengan sistem yang telah diatur oleh Islam Allah berikan bahkan padanya Akan keberkahan riba dan Allah telah mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, menghalalkan perdagangan sampai hari akhir, sampai berakhirnya kehidupan umat manusia. Dan Allah pun telah mengharamkan riba dengan jenisnya apapun dia bentuknya sampai hari kiamat, sampai berakhirnya kehidupan dari umat manusia. Sepanjang perjalanan sejarah kaum muslimin merupakan simbol sebuah amanah dan di bidang perdagangan mereka berjalan di atas adab-adab Islamiah. Kalau kita lihat ikhwan, ikhwati dari generasi pendahulu umat ini, generasi terbaik dari umat ini banyak melakukan aktivitas Bahkan diantara mereka dari kalangan para sahabat Terkenal dengan pedagangnya Misal kita kasih contoh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ma'ruf Ya Bahwa beliau memang betul lihai Betul ahli dalam jual beli Maka ketika beliau hijrah ke Madinah Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar maka seorang ansar yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf menawarkan separuh dari apa yang dimilikinya namun Abdurrahman bin Auf menanyakan Ey naso, mana pajak mana pasar kalian artinya bahwa perdagangan jual beli ini termasuk simbol dari perjalanan sejarah kaum muslimin. Ya. Yeah. Di mana mereka benar-benar nampak betul akan perbedaan yang diterapkan oleh sistem jual beli yang diatur oleh Islam, yang diatur oleh adab-adab Islaminya. Sehingga dari perjalanan perdagangan sejarah yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak jarang dari apa yang mereka lakukan yang berdasarkan adab yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga banyak orang yang memeluk agama Islam ketika mereka melihat akan perbedaan. Banyak dari umat manusia yang masuk ke dalam agama Islam dari jalan ini, bahkan ikhwan ya, wakwati, mungkin kalau kita lihat. Sekilas sejarah di negeri kita ini pun, ya, kalau dari buku-buku sejarah di sekolahan, banyak memuat bahwa datangnya masuknya Islam ke negeri ini berawal, bukan hanya itu saja, tapi berawal di antaranya dengan pedagang, sehingga melihat apa yang dilakukan para pedagang Muslim. Yang berbeda dari pedagang-pedagang yang lainnya, sehingga membuat ketertarikan umat manusia memeluk agama Islam. Kemudian, kata Syekh, jual beli merupakan sarana untuk memiliki sesuatu, dan tentu dalam operasionalnya terdapat adab-adab yang wajib diperhatikan oleh kaum Muslimin. Jual beli. Adalah sarana cara bagaimana seorang memiliki sesuatu yang belum ia miliki. Maka dia dapat melakukan itu dengan jual beli. Namun Islam wa khuati, telah mengatur, telah menetapkan adab-adab yang mesti dijaga oleh kaum muslimin dalam melakukan aktivitas jual belinya. Maka di dalam kitab ini Syekh Abdul Aziz pengarang kitab ini akan menjelaskan adab-adab yang harus kita jaga dalam jual beli. Di antaranya yang pertama, tidak menjual sesuatu yang haram. Ini yang harus diperhatikan ikhwan. Jangan pernah tergiur, jangan pernah berpikir untuk melakukan transaksi atau menjual beli jual beli barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Tadi sudah kita jelaskan sudah kita singgung di awal bahwa aktivitas jual beli ini bila dilakukan dengan benar dengan adab-adab Islam akan diberkahi oleh Allah. Namun sebaliknya kalau dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Islam maka akan hilang keberkahan dari aktivitas jual beli. Dalam Islam kita tidak hanya memperhatikan keuntungan, tidak hanya memperhatikan hasil. Dan sudah kita jelaskan di awal-awal pertemuan kita dalam ta'lim ini. Ikhwan perlu kita garis bawahi. Bahwa rezeki kita bukan ditentukan oleh usaha apa yang kita lakukan. Usaha kita buatkan satu-satunya penentu untuk mendapatkan rezeki. Untuk mendapatkan hasil keuntungan. Enggak. Namun sayang, seribu kali sayang. Di mana kita lihat aktivitas jual beli pada hari ini di tengah-tengah kaum muslimin dalam adab yang pertama ini Sangat banyak dilanggar oleh saudara-saudara kita Memperjual belikan yang haram Mereka tidak mau peduli Bahkan sering kita dapati ungkapan-ungkapan dari kaum muslimin yang mengiris hati kita Mereka mengatakan bahwa untuk mendapatkan yang haram saja sulit Apalagi yang halal Ini ucapan sebenarnya tidak pantas keluar dari mulut seorang muslim kita katakan ikhwani wa ikhwati, untuk mendapatkan yang haram itu betul sulit untuk mendapatkan yang haram bahkan berisiko dunia dan akhirat adapun untuk mendapatkan yang halal mudah dan kita yakin seorang mukmin harus yakin seorang muslim harus percaya harus percaya bahwa sebelum dia terlahir pun ke bumi ini rezekinya sudah ditentukan oleh yang maha kuasa sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tinggal hanya menjalankan ikhtiar menjalankan usaha sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang telah Allah tetapkan itu dan kita tidak tahu dengan cara yang bagaimana atau di mana kita akan mendapatkan rezeki kita sering kita kita tidak tahu. Namun yang perlu diperhatikan oleh seorang Muslim adalah bahwa apa yang dia lakukan haruslah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, sesuai dengan apa yang Allah izinkan, apa yang Allah perintahkan. Syekh menjelaskan di sini tidak boleh menjual sesuatu yang diharamkan seperti khamar, ya? minuman yang memabukkan atau segala sesuatu yang memabukkan dia akan tergolong kepada khamar. Kalau sekarang mungkin bentuknya bukan lagi sebagai minuman, ada yang dihisap, ada yang disuntik ada yang ya macam-macam cara mengkonsumsi dari khamar. Tapi segala sesuatu yang haram, yang memabukkan, itu haram. Dan haram dalam Islam untuk memperjual belikan. Namun sangat kita sayangkan masalah khamar ini di akhir-akhir zaman ini. Di kalangan sebagian kaum muslimin yang mengandalkan, yang mengedepankan otaknya, akalnya, mereka mengatakan, "Khamar itu tidak haram, kalau tidak banyak. Khamar itu tidak haram, kalau tidak mabuk orang yang konsumsinya." Dan tentunya tidak di sini pembahasan ini, tapi yang jelasnya, setiap yang zatnya memabukkan sedikit banyaknya adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Ini kaidahnya. Setiap yang zatnya memang dia asalnya memabukkan itulah khamar. Dan setiap khamar sedikit banyaknya haram. Apakah dia dikonsumsi? Apakah dia diperjualbelikan hukumnya haram? atau menj menjual rokok ini lagi ikhwan ini masalah besar sebenarnya di tengah-tengah umat ini apalagi di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengklaim dirinya sebagai alim sebagai ulama sebagai ahli ilmu mengatakan bahwa rokok itu bukan haram setidak-tidaknya atau paling beratnya katanya rokok itu makruh Allah akbar Tidak ada orang yang sehat akal, yang ahli di bidangnya, yang tidak mengatakan bahwa rokok itu buruk, bahwa rokok itu berbahaya, dan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang membahayakan orang, membahayakan dirinya, yang mengkonsumsinya, atau orang lain, dan itu terdapat pada rokok, maka itu hukumnya haram. Dan kita lihat, ikhwan. Secara aturan internasional, bukan nasional, bukan lokal lagi. Secara aturan dunia, di badan kesehatan dunia, telah menetapkan wajibnya setiap produsen rokok untuk membuat peringatan akan bahaya dari rokok. Apa kita anggap orang-orang yang ahli di dunia ini bodoh tentang bahaya dari rokok? Atau apa kita anggap bahwa mereka mencantumkan peringatan itu hanya sebagai lelucon? Guyonan? Enggak. Itu bukan main-main ikhwani akhwati. Itu serius. Dan yang membicarakan itu orang yang ahli. Begitu juga tidak ada orang yang ahli dari agama ini yang thiqah dengan ilmunya yang tidak menganggap yang tidak mengatakan bahwa rokok itu buruk dan berbahaya. Semua. Maka lalu pada hari ini di zaman kita ini banyak orang yang menganggap rokok itu adalah makruh. Lashak. Tidak perlu kita ragukan ikhwani wa akhwati wahai saudara-saudaraku bahwa rokok adalah barang atau benda yang buruk. Rokok adalah benda yang membahayakan setiap yang buruk dan membahayakan itu. Hukumnya haram dalam Islam, tidak ada perbedaan. Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa segala sesuatu yang buruk dan membahayakan itu adalah haram, bahkan. Di negeri kita ini, dari fatwa sebagian atau memang secara tidak nasional secara diumumkannya akhir-akhir ini juga sebagian tempat dari majelis ulama di negeri ini, mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu mereka, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada umat ini, memfatwakan bahwa rokok itu hukumnya haram. Dan ini hak tidak perlu kita ragukan. Kemudian menjual majalah porno misal dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam maka hukum memperjualbelikannya juga haram. Dan seorang muslim di dalam jual beli harus menjaga ini. Bahwa tidak dibenarkan seorang mukmin, tidak dibenarkan seorang muslim melakukan jual beli transaksi dengan atau barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua: tidak melakukan sistem perdagangan, perdagangan terlarang. Nah, bendanya halal, bendanya boleh, mubah. Tapi sistemnya, caranya yang dilakukan dengan cara yang haram ini tidak boleh dalam Islam. Salah satu kata syekh di sini, contoh sistem perdagangan yang terlarang dalam Islam yaitu menjual sesuatu yang ia tidak miliki. Ini salah satu contoh dalam hadis yang. sahih yang diriwayatkan Imam Muhammad Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi dan yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tabi' ma laysa 'indak Janganlah kamu menjual sesuatu yang engkau tidak miliki Datang dia ke temannya Mau beli ayam enggak? Oh mau kata temannya. Itu ayam tetangga ayam tetangga dijual. Ini nggak boleh. Ini termasuk sistem ayam halal boleh dimakan, dagingnya boleh dimakan. Tapi jual beli sistem jual beli yang terlarang maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus menghindari menjauhkan dari segala sistem jual beli yang terlarang dalam Islam. Kemudian kata saya yakni seorang menjual sesuatu yang tidak ia miliki, menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya dan semua jenis perdagangan yang terlarang yang terlarang lainnya. Misal sekarang ini ya Allah ada sistem misalkan orang memperjualbelikan Uh, sperma dari ternak. Ini nggak boleh dalam Islam. Yang sudah janin sekalipun di perut induknya di dalam Islam termasuk perdagangan yang diharamkan menjual belikannya. Apalagi yang masih dalam bentuk spermanya. Sekarang kita lihat. Memang tidak heran, ikhwan. Ya, kalau kemudian pada hari ini hilangnya keberkahan di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah kaum Muslimin, khususnya di negeri kita ini, khuad. orang tidak lagi memperhatikan, orang tidak lagi memperdulikan dari apa yang mereka lakukan. Marah sekarang, lihat, jual belikan kan sperma dari ternak atau ada yang memperjualbelikan sistemnya misalkan dia punya pejantan kambing atau ternak yang lainnya kemudian sepulan punya betinanya udah oh, dikawinkan dijual hasil perkawinannya ini juga sistem jual beli yang terlarang yang diharamkan dalam Islam atau menjual su su suatu buah yang belum jelas, belum nampak hasilnya. Misalkan jual rembutan di pokok yang lebat, masih mentis. ya Masih mentis, masih kecil-kecil. Ya nggak mungkin ya tahu bagaimana hasil akhir. Bisa saja satu dahan nanti ketika dia udah mulai Pohonnya uh, buahnya mulai berat, bisa dia turun hujan, kemudian ditip angin tumbang, rugi pembeli. Atau sebaliknya, ternyata leb, leb, lebat memang, sampai akhir rugi penjual. Ini tidak boleh dalam Islam. Ini sistem terlarang yang mesti, yang wajib dijauhi oleh seorang Muslim dalam jual beli ya atau sistem dagang atau jual beli yang terkena dengan sistem riba ini pun diharamkan dalam Islam dan seorang muslim wajib untuk menjauhinya sistem riba misalkan perkreditan yang ada khususnya di negeri kita ini kebanyakan dan alhamdulillah walaupun sekarang hari ini ada Beberapa tempat atau beberapa orang yang melakukan sistem kredit yang terlepas dari sistem riba. Adapun kebanyakan, secara umum, sistem perkreditan di negeri kita ini termasuk sistem riba. Dalam jual beli yang seperti ini, secara hukum Islam, hukumnya haram, dan termasuk jual beli dengan sistem perdagangan yang terlarang. Dan sepele, seorang Muslim, seorang mukmin wajib menghindari, wajib menjauhkan diri dalam melakukan transaksi jual beli dalam perdagangan dengan sistem perdagangan yang terlarang, yang haram. Ini adab yang kedua, adab yang ketiga, <tuh> tidak terlalu banyak mengambil untung. Pada asalnya, khwani Islam tidak memberikan batasan. Tidak ada ketentuan besaran kecilnya bagi seorang pedagang untuk mengambil keuntungan. Hanya Islam memperhatikan jangan sempat, jangan terjadi seorang pedagang dengan mengambil keuntungan yang banyak sehingga akan merugikan dari pembeli. Dan lagi-lagi hal -lagi, untuk Cara ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Terkadang, Tuhan kita tiba-tiba mahal ya, yang biasa diperjualbelikan di tengah-tengah manusia, karena ada oknum, ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk menghilangkan peredaran benda atau barang tersebut. Ditimbun dulu. Sehingga ketika barang itu sulit didapatkan di lapangan ya maka kesempatan orang-orang yang tidak peduli yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya mereka naikkan harganya melambung bisa berlipat-lipat dari modal yang mereka miliki karena ini kebutuhan orang nggak mungkin nggak dibeli walaupun seberapa mahal kan ini suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia sehingga mereka akan berpikir oh disinilah mencari keuntungan sebanyak banyaknya sekali lagi Islam tidak pernah memang menentukan besaran kecilnya keuntungan yang diambil oleh seorang pedagang hanya Islam mewanti-wanti ya, agar dalam mengambil keuntungan dalam jual beli jangan merugikan konsumen jangan dan apapun caranya selama mengambil keuntungan itu berlebih yang mengakibatkan ya mengakibatkan orang lain akan mengalami kerugian apalagi benda-benda atau barang-barang yang memang mesti dibeli yang mesti dikonsumsi oleh orang mau tidak mau sekali pun banyak mereka pasti akan beli. Nah, ini. ya, Ini sistem yang harus dijaga, yang ditinggalkan, yang harus dipelihara seorang muslim dari melakukan ini. Artinya seorang muslim seharusnya tidak melakukan mengambil keuntungan dalam jual belinya yang melimpah atau yang berlebihan sewajarnya aja sewajar dan kebanyakan seperti biasa namun ikhwan ya memang ketika dalam hal apapun dalam bidang apapun Ketika umat manusia jauh dari sistem yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya, maka lihat akan muncul mafsadat, akan muncul kerusakan di sana-sini. Namun, sebaliknya, khususnya apa yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini. Ketika kaum Muslimin menerapkan sistem cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam, lihat, harta itu, perdagangan pun akan terkontrol dengan baik. satu kasih, kita kasih satu contoh: suatu negeri di, di, di dunia ini hari ini yang sulit atau hampir-hampir kita katakan. Tidak bergeser harga-harga puluhan sekalipun puluhan tahun Saya pernah punya teman Dia pernah tinggal di Saudi Selama 20 tahun lebih kerja di sana Dan dia mengatakan kepada saya Saya selama di sana Bapak selama di sana belum pernah menemukan sejak awal saya di sana sampai meninggalkan negeri itu ada perubahan harga. Apakah tahun ini dengan tahun berikutnya, atau apakah di antara di kota dan di pedesaan semuanya harganya sama? Katanya, dia kerja di sana selama 20 tahun lebih sebagai supir dia katakan setiap ngisi BBM itu saya yang bayar dan selama 20 tahun lebih itu tidak pernah sedikit pun berubah harga lihat adapun di negeri-negeri bahkan yang katanya negeri yang Berkembang atau negeri maju sekalipun Lihat sistem perdagangannya Naik turunnya harga Allah Akbar Sangat kita rasakan Jangankan perkara-perkara yang besar Perkara-perkara kecil di negeri kita ini Sayuran ikhwan Cabai Bawang Kita lihat Minggu ini dengan minggu depan, minggu ini dengan minggu kemarin, sudah berubah harga. Kenapa? Karena orang tidak mau peduli, yang penting untung. Sehingga di sana, sini, semua orang mengejar keuntungan yang banyak dan tidak pernah memperhatikan konsumennya. Tidak pernah memikirkan bahwa apa yang mereka lakukan akan merugikan orang banyak. Inilah yang kita lihat pada hari ini. Ini yang kita rasakan di negeri kita hari ini. Di mana perekonomiannya, perdagangannya naik turun drastis. Ya, sangat. Kemudian kata Syekh, seharusnya penjual tidak terlalu banyak mengambil untung tetapi ambillah keuntungan sedang dan wajar. hendaklah ia mengasihi orang lain dan jangan hanya berambisi untuk mengumpulkan harta yang melimpah. ini orang nggak peduli kawan. yang penting kantongnya terisi. Bagaimana orang lain bodoh amat, gak peduli betul. Ini yang kita lihat, yang dilakukan oleh banyak umat manusia, khususnya kaum Muslimin, yang sudah tidak peduli lagi apa yang mereka lakukan, apakah sudah benar atau tidak, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambisi mengejar keuntungan yang bagaimana caranya mereka tempuh dengan sekecil-kecilnya modal untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. Ini moto mereka. Ini ambisi mereka. Ini yang mereka inginkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka menghalalkan segala cara yang penting hasil yang penting kantung terisi, gak peduli dengan orang lain, nggak kasihan orang lain, banyak ikhwan pedagang seperti ini, nggak peduli dia, pokoknya untungnya besar, apalagi tadi ketika peredarannya di lapangan itu sedikit, otomatis dia akan melambung melonjak naik setinggi-tingginya. Kemudian kata Syekh, seorang sebab seorang yang tidak mengasihani orang lain tidaklah berhak untuk dikasihani. Kalau orang sudah tidak peduli dengan orang lain, orang sudah tidak kasihan dengan orang lain, maka Allah pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihani orang tersebut. Dan kalau bukan atas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, selesai hidup kita ini. Ini adab yang ke ketiga, adab yang keempat, tidak membiasakan bersumpah ketika menjual dagangan. Ini pun pada hari ini, Allah, dimana-mana, urung, teriak-teriak, ngomong seolah-olah bahwa apa yang pertama yang dia jual itu barang yang paling bagus dan barang yang paling murah. Padahal nyatanya enggak. Kalaupun betul enggak perlu dengan seperti itu. Ikhwan, pernah enggak sih kita perhatikan, pernah enggak kita lihat pedagang emas teriak-teriak? Kenapa? Memang sudah terjamin dan berharga. Orang akan tahu sesuatu yang bagus, sesuatu yang berharga itu mahal pun akan dicari orang. Enggak pernah kan? Udah ngomong mas teriak keliling-keliling. Hmm, enggak. Artinya, kalau orang atau pedagang yang sudah teriak-teriak, itu tanda tanya besar. Karena memang tanya seperti itu. Untuk apa direktirnya? Ngomong sana, ngomong sini. Oh, ini barang bagus, original. Allah, Akbar. kalau ditanya dia pedagangnya apa buktinya original? Enggak tahu. Ngomong doang. Syekh menjelaskan di sini hendaknya pedagang tidak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya dan bersumpah bahwa kualitas barang tersebut seperti barang ini dan itu. yang kita lihat banyak dilakukan oleh umat manusia pada hari ini. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Iya wa kathrat halifi fil bayi, fa innu yunaffiqu thumma yamhaku. Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahan. Nah, dengan sumpah, dengan berteriak-teriak, dengan omongan-omongan kosong seperti itu, bisa banyak orang tertipu ikhwan. Bahkan memang omongan itu seperti sihir, membuat orang terlena ada ya pintar ngomong kalau dia ngomong orang tertarik beli enggak apa-apa kalau yang lakukannya bener ini masalahnya dia bilang barang bagus padahal jelek kualitas paling tinggi padahal sedang-sedang sehingga omongannya ini untuk hanya sekedar melariskan dagangannya sehingga orang mau tertarik untuk beli tertarik untuk beli dan Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian banyak bersumpah hindari jauhkan diri kalian wa iyyakum iyyakum wa kathrat al halif kata Nabi SAW fil jauhkan diri kalian janganlah kalian melakukan banyak bersumpah dalam jual beli Fa'innahu inafiku kata Nabi Rasulullah memang cara itu akan melariskan betul. Tapi apa kata Nabi Rasulullah? Tumayam tapi akan menghapuskan, akan menghilangkan keberkahan. Nikmat ikhwan, usaha dagang, jual beli itu nikmat. Terasa kita enak. Ada suatu kepuasan bagi seorang pedagang. Apalagi kalau dilakukan itu dengan cara-cara yang benar, lega kita setelah ber bertransaksi. Apalagi barang kita bagus, orang puas, masya Allah, ya? dan akan mendatangkan keberkahan dari hasil jual beli kita. Kemudian kata Syekh Rasulullah SAW telah melarang menjual barang dengan disertai dengan sumpah. فالسو تر تامرين غنصوم باهفال سوكرنار إتر ترماسوك dosa besar dalam الحديث النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفك سلعته بالألف الكاذب Kata Nabi SAW ada tiga macam orang yang pada hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Seorang yang menjul, menjulurkan pakaiannya hingga melampaui mata kaki. Musbil. Ini bahayanya musbil ya. Kalau kita pakai pakaian ini berlaku untuk muslim yang laki, ikhwan ya. Apapun jenis pakaian kita, apakah kain sarung atau celana atau jubah melebihi dari mata kaki, ini namanya musbil dan orang yang melakukan ini kata Nabi SAW la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzur ilayhim wa la tiga ancaman Allah tidak akan mengajak bicara Allah tidak akan melihat orang tersebut dan Allah tidak akan mensucikan orang tersebut yang pertama tiga golongan ini kata Nabi Wasallam, al musbil orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Kemudian orang yang kedua orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia lakukan al-mannan. Kemudian yang terakhir yang ketiga kata Nabi sallam wal bil dan orang yang menjual barang dagangannya disertai dengan sumpah palsu, sumpah bohong. Dia sudah bersumpah tapi enggak benar Sedangkan bersumpah benar pun kalau untuk dagangan tidak bu, tidak dibenarkan harus dengan sumpah. Enggak perlu. Tadi sudah kita jelaskan ikhwan Lihat toko Mas itu pernah enggak teriak-teriak. Diam didatangi orang. Karena memang benar, barangnya yang berharga, barangnya yang baik. Kalau kita punya dagangan yang baik, banyak yang bagus, kemudian harganya sekalipun mahal kalau sudah sesuai dengan pasarannya, orang akan cari. Orang akan beli. Gak usah khawatir, gak usah takut. Dan ikhwan ya yang akan menggerakkan orang membeli dagangan. Kita bukan hanya kepintaran kita semata ngomong. Allah sudah gerakkan mereka. Gak perlu harus teriak-teriak dagang itu. Enggak. Allah sudah atur rezeki kita ikhwan ya Allah sudah tetapkan bagian kita. Dari rezeki yang ada dan tidak akan pernah tertukar. Demikian juga seorang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala secara dusta lust bahwa ia telah mengeluarkan modal sekian dan sekian untuk suatu barang. Ada orang dagang itu, oh, ini barangnya sekian dijual sekian untungnya tipis orang tertarik dengan omongannya nanti ini mahal di tempat lain rupanya lebih murah tempat lain Allah tapi karena dia ngomong banyak ngomong kemudian bersumpah orang percaya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda thalathatun la, la kata Nabi SAW, ada tiga golongan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan Allah tidak akan memandang mereka di antaranya kata Nabi sallam rajulun ada orang yang bersumpah ya kalau dia mengatakan oh modalnya sekian padahal enggak seperti itu modalnya agar orang tertarik kalau misalkan harga barangnya uh, dijual misalkan uh, 10, 10 ribu kemudian dia bilang oh ini modalnya sembilan ribu dan bahkan dia bilang mau tempat lain ini modal uh, harganya akan dijual sekian orang percaya dengan dia mengomong seperti itu apalagi dengan modalnya yang begitu besar kemudian dia jual misalkan dengan harga yang murah dibandingkan dengan modalnya bukan akan orang tertarik tapi padahal dia melakukan itu dengan bohong. Yang terakhir, tidak berbohong ketika berdagang. Ini yang saya sampaikan hari ini. Termasuk berbohong menjual barang yang ada cacatnya dan hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli. Nabi SAW bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basi. Artinya gini, termasuk suatu kebohongan dari seorang pedagang, dia tahu akan aib cacat dari barang dagangannya, namun dia menyembunyikan diam-diam aja dia, diam-diam aja, bahkan dia berusaha bagaimana uh, meloloskan dari pandangan orang akan aib dari barang dagangannya. Padahal dia tahu ini nggak boleh, ini termasuk suatu kebohongan dalam jual beli. Dan Rasulullah SAW tidak membolehkan hal seperti ini. Dalam hadis yang kepada muslim dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda afala ja'altahu fauqat ta'ami kai nas man ghasha falaysa minni Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? barangsiapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Ada orang pedagang, ya, Barang dagangan yang bagus-bagus Yang baik-baiknya dipilihkan Di bagian atas Yang nampak Padahal di tengah atau di bawah itu yang jelek Ini suatu kebohongan Suatu penipuan Dan kata Nabi SAW Man minni. Barang siapa Yang melakukan penipuan Maka ia tidak termasuk Golonganku Dan umat Islam seorang muslim yang seorang mengaku seorang yang bersyahadat dua asyhadu anna Muhammad Rasulullah tapi tidak mengaku, tidak mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sallallahu Inilah ancaman bagi orang yang ketika berdagang tapi tidak jujur dengan barang dagangannya. Kemudian kata oleh karena itu seorang pedagang wajib memperlihatkan cacat yang terdapat pada barang dagangan dan memberitahukan kepada si pembeli. Kalau memang ada cacatnya dan kita tahu penjual ini Ya udah kita jelaskan. Kita jelaskan. Oh ini ada cacatnya, ini ada aibnya. Kalau mau dengan harga segini silahkan. Kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Mestinya seperti ini seorang pedagang Muslim dan tidak melakukan kebohongan, tidak menyembunyikan akan aib, akan cacat dari barang dagangannya. Apalagi seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dibuat yang paling cantik-cantiknya di atas, kemudian dibungkus, Ternyata di tengah dan di dalam jelek. Yang ada masalah ketika kita dagang antara bawah dan atas harus sama, dong. harus sama. Kenapa? Kalau memang barang kita nggak bagus nampak oleh orang kalau barang kita nggak bagus, apakah mereka ridho membeli dengan harga yang kita jual selesai perkara. Kalau nggak ya udah. Kenapa kita harus berbohong untuk melariskan? dagangan kita kemudian kata hal ini termasuk amanah yang harus ditunaikan sedangkan yang menyembunyikan cacat pada barang dagangannya berarti ia telah mengkhianati si pembeli dalam jual beli, seorang pembeli harus amanah dan ketika dia tahu bahwa barang dagangannya punya cacat, maka sebagai dia punya amanah, ada amanah yang harus ia tunaikan, yang harus ia beritahukan kepada si pembeli kalau barang dagangannya itu punya cacat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan dan khususnya ikhwan dan akhwati bahwa perkara jual beli sekali lagi tidak akan bisa seorang muslim atau seorang hamba atau seorang manusia terlepas dari aktivitas ini. Mau tidak mau kita harus pasti akan membutuhkan transaksi jual beli. Kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.